Baik sahabat Sulapak dimanapun Anda masih bersama kita live event ngopi malam kembali untuk malam hari ini. Dan seperti biasa saya akan melaporkan dulu sebelum kita live nantinya. Persiapannya memang hari ini sangat luar biasa, bukan hanya karena ada pementasan puisi, tapi memang acara-acara yang dikemas dari tadi siang, sore, hingga di malam ini. Jadwal kita memang sebenarnya pukul 8 lewat 30, tapi sudah mundur beberapa menit, tapi tidak apa-apa karena memang persiapannya kita harus luar biasa ya. Teman-teman pengisi acara juga di sini sudah siap settingan panggung, masih dengan tema hitam yang luar biasa. Tapi ada yang menarik, saya temukan di sini ada sepeda bekas. Nah, saya pengen tahu ini idenya dari mana. Wah, ternyata ini dia nih idenya. Saya menyapa dulu Om Saran. Oh ya. Ya. Bandi Mas. Oke, okay, Om Saran. Ya. Ini ada sepeda, ini menjadi salah satu materi bedrock kita, menjadi salah satu properti kita. Boleh diceritakan kenapa sepeda ini bisa ada? Ini sebenarnya sepeda siapa? Oh ya. Ini sepeda sebenarnya tidak tiba-tiba ada di sini ya. Itu sudah direncanakan. Sesuai janji kami dari komunitas ngopi malam, ngobrol puisi malam, bahwa nanti di satu tempat yang bernama Mareso, konsep panggungnya kami akan ubah total. Jadi sekarang warna yang biasanya identik dengan pementasan itu warna hitam tuh banyak, sekarang dominasinya dikurangi. Karena ini alam, banyak kan pakai ranting. Ini sepeda ini sebenarnya adalah aksesoris paling direncanakan. Ini sepedanya Mareso. Ini sebenarnya asal-usulnya dari salah satu rumah balad Indonesia, dari RBI yang bernama Ismail M. Saing. Nah, ini sepedanya dulu ya, diwakafkan ke Mareso. Jadi harus diberi kehormatan, makanya muncul sebagai tanda apresiasi kita dari pihak Mareso, makanya dijadikan ornamen panggung. Oke. Untuk ini, ngopi ini, malam. Ini ada capik, terus kemudian ada capi, ya, ada. Kemudian ada betul, topi betul. Pengembala, benar. Ada ransel, ya. Bagaimana kemudian pilihan itu ditampilkan? Oh iya, gini, biasanya kan kita mau... Orang membacanya itu yang namanya ngopi malam, ngobrol puisi itu dekat juga dengan anak-anak pecinta alam. Ini kan simbol-simbol tas-tas ini sebenarnya adalah tas anak-anak petualang yang suka alam. Kebetulan Mareso kan di konsepnya untuk memberdayakan anak-anak yang pecinta alam. Nah, mereka juga suka bersair, makanya seperti inilah konsep panggungnya. Dan yang paling jujur memang kalau di Mareso ini mudah didapatkan bahan-bahan untuk ornamen atau aksesoris panggung ini. Iya, iya. Ini salah satu sepuh kita ya. Jadi tadi juga kami informasikan bahwa tadi sore salah satu penulis muda Parepare, Afik Noval tuh udah memberi apa berbagi ilmu lah ya kepada teman-teman mereka tadi sore di tempat ini. Malam ini kita ngobrol puisi ya. Bahagia saja, bahagia membahagiakan. Oke, penggagas konsep panggung memang dari setiap event yang kita laksanakan, dari ngopi malam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kali ini ngopi malam yang keenam, memang pasaran selalu punya ide-ide yang berbeda yang dihadirkan untuk sahabat Sulapak semuanya. Dapat kita lihat ini aktivitas teman-teman sebelum manggung. Tim teknisi yang dipimpin oleh Kang Mamang. Sementara masih persiapan untuk audio dan videonya, kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Kemudian dari teman-teman pengisi acara ini juga sudah siap, bahkan sudah ada yang merias supaya nanti bisa tampil excited, tampil sempurna. Ya, kemudian ada teman-teman dari NGP juga, Net Good People. Sini di bawah juga teman-teman masih terus berdiskusi untuk mencoba memberikan tampilan-tampilan terbaik nantinya. Rasanya kalau saya melaporkan itu rasanya saya tidak lengkap kalau saya tidak menyapa frontman atau menyapa penggagas ide ini
hingga sampai di titik yang keenam. Dan kali ini ada konsep yang berbeda. Kita temui Bang Rama. Saya kerap menyebutnya Bang Rama. Dari awal memang dari ngopi malam masih edisi studio kita sampai dengan ngopi malam edisi off-fire. Walaupun demikian tetap edisi studio masih tetap jalan di setiap Kamis di Radio Mesra. Assalamualaikum Bang Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Rama, ini kayaknya konsepnya luar biasa. Iya. Apa yang siap disajikan untuk malam ini di pantai? Jadi insya Allah malam ini kita konsepnya konsep alam ya. Kita konsep alam, kita berada di dekat alam. Oleh sebab itu temanya karya bergerak, alam tak berjarak. Pada ya alam tak berjarak. Ya, jadi semuanya konsep-konsepnya itu konsep-konsep alam yang tentunya akan kita kemas secara baik, baik itu melalui lagu-lagu nanti maupun melalui baca puisi. Selain itu juga ini sudah kita tambah ya, kita tambah. Jadi kegiatan ngopi malam itu ada nilai plusnya sekarang, yaitu ada kelas menulis. Ya, kelas menulis ini tentunya kita berikan kesempatan kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang punya keinginan untuk menulis tentunya. Ya, jadi ini juga dikomandani ya oleh Afik Noval, ya oleh Afik Noval. Ya, jadi insya Allah ya akan berjalan pada malam ini. Ya, kita sudah termasuk tentunya Ibu Adriani Halik yang menjadi tamu spesial pada malam ini. Iya, Ibu Adriani Halik yang menjadi tamu spesial kita. Nanti yang kita ingin bahas ya termasuk bagaimana local wisdom, ya kearifan lokal itu ya menurut Ibu Adriani Halik ini gimana ya pemandangan dia ya. Ya, saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Rama. Sangat luar biasa sekali memang konsep untuk kali ini. Kita berbicara mengenai alam dan bukan hanya sekedar berbicara, tapi benar-benar kita malam hari ini live eventnya dari alam itu sendiri. Tadi sore itu ada kelas mengajar yang diikuti oleh beberapa teman. Saya pengen berbincang dengan salah satu peserta dari kelas belajar puisi ini. Ini teman kita, saya perkenalkan saja, namanya Muhammad Tusar ya, salah satu dari anggota teman kita dari Net Good People Pare. Kali ini mencoba hadir, kita pengen tahu kesan-kesannya Mas Tusari terkait kegiatan dari saat ini sampai nanti. Oke, kemudian tertarik untuk ikut kegiatan hari ini, apa penyebabnya? Terima kasih Bang. Karena awalnya kan saya pertama kali ikut itu di ngopi malam, kalau tidak salah ngopi malam yang keempat di rumahnya Pak Parman, kita ikut saya dan saya merasa tertarik karena di sana juga saya banyak belajar hal baru, terutama dari para seniman-seniman di Kota Parepare. Ternyata bisa seseru itu berinteraksi bersama dengan kakanda-kakanda dan bapak-bapak yang ada di para seniman, khususnya yang ada di sana kemarin. Jadi pas ada berita untuk camping, ngopi di sini, saya tertarik untuk ikut. Karena, dan seperti ekspektasi yang saya dapat, ternyata Bang, pada saat saya sampai, belum mulai acara, kita sudah dapat ilmu dari kegiatan formal. Betul. Terima kasih. Baik sahabat Sulapa, beberapa menit lagi kita akan bergabung dengan teman-teman di sini. Ini masih sementara persiapan untuk terus bersama dan kayaknya ada tokoh politik juga, ada banyak nanti akan bergabung bersama kita di Ngopi Malam edisi yang ke-6. Untuk 5 menit ke depan, pastikan untuk memantau redaksi Sulapa untuk melihat keseruan-keseruan yang akan kita hadirkan malam ini live dari Bukit Mareso. Inilah ngopi malam yang ke-6.